Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku, bertemu kembali bersama kami di channel Bima Pandawa yang memberikan beberapa batu mulia, batu permata dengan harga yang standar murah, guys. Murah-murah, harga kuli tapi kualitas raja di raja, ya guys. Ini dijual harga standar 4 juta sampai 5 juta ya guys ya. Nanti kita akan mereview satu per satu, ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 batu permata mewah dan murah. Ada, ini sudah lengkap ya, sertinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ada suratnya, sertinya ada 7 ya. Dan hanya 2 yang tidak ada sertinya. Yuk cus kita melihat. Jangan lupa untuk subscribe dan like bagi yang suka, karena semua itu gratis ya guys. Karena musuh satu kebanyakan, kawan 1 juta masih kurang. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Yuk bos, kita melihat satu dulu ya. Batu pertama yaitu kita melihat batu damburit. Jadi batu damburit ini batu yang dikenal, batu yang dikenal dengan yang putih ya, putih dengan bentuk colorless damburit. Ini ada sebagian sertifikat mengeluarkan origin USA atau Amerika ya. Batu ini didapatkan dari Amerika, USA ya. Dan ini batunya sangat bersih sekali, untuk clean batunya ini 99% clean ya. Ini dijual dengan harga 5 juta bosku. Dengan desain peraknya sudah luar biasa, putihnya oke, berseri-seri. Sampai orang bilang ini seperti batu apa ya, kayak berlian ya bos ya. Dan ini sertifikatnya GRI bosku. Jadi siapa yang gak kenal GRI, karena sudah lolos lulus internasional ya. Pembuatan 2019 natural damburit color colorless. Jadi putih ya. 8,52 karat dengan dimensi besar 14,27 x 10,84 x 7,68 ya milimeter. Bentuk oval mixed cut brilian. Jadi bentuknya batunya tuh cuttingan ya, istimewa. Apalagi no treatment ya, no treatment, no indication of treatment. Jadi tidak ada indikasi treatment. Memang benar-benar batu dari alam ya bos ya. Dengan putih berseri. Saya anggap cukup ya, ini 5 juta bosku. Kalau minat di screenshot kirim ke WA 082650 19280. Kita menuju batu berikutnya. Batu yang dikenal, yang diabaikan banyak orang, yaitu batu yang istimewa. Kita perdekat dulu bosku ya. Batu yang sangat istimewa dan juga banyak orang yang belum kenal. Dan ini namanya batu, apa namanya ini, batu garnet Malaya ya. Ini batunya sangat bersih sekali. Saya usap-usap dulu bosku pakai tisu ya. Set. Batunya clean, quality, sangat elegan, istimewa. Ringnya, peraknya handmade terbaik, seperti piramid ya, kerajaan. Oh, oke. Ini ukurannya adalah, saya tulis di sini kemarin ya bos, 3,50 karat, 8,7 x 7,6 x 5,5. Jadi batunya itu standar, elegan. Kalau kotak ukuran sekian itu sudah sangat elegan bosku. Ya, bagus ya batunya ya. Oh, bagus ini. Oh ya, silakan jangan sungkan-sungkan ke WA kami ya. Ini 4 juta, bisa kurang nego sedikit. Yang penting kita laku batunya ya. Kenapa ini kok mahal? Karena satu, yang dicari banyak orang itu gak sekedar garnet. Kalau garnet yang lainnya tuh murah. Kalau Malaya itu memang bagus, dan apa ya, semakin kristalnya bagus semakin mahal. Oke, kita menuju batu yang berikutnya bosku. Yang ketiga yaitu adalah batu yang diistilahkan orang ini batu zamrud tapi Ethiopia ya. Dengan desain ring micro setting, elegan, bagus, hijaunya mumpuni ya, natural green. Ini sudah green, sudah ada sertifikat GRI yaitu minor moderat. Nanti saya kasih lihat. Kita lihat batunya dulu. Untuk pencahayaan batunya bagus sekali ya. 5 juta bosku. Sangat murah sekali karena kita jual cepat, 5 juta. Desainnya oke, wah ya. Ini kalau masuk ke sertifikat bisa keluar Kolombia ini.
Ini karena GRI kita ikut saja keluaran daripada hasil lab GRI, yaitu ini 2, berapa ini? Nih sertifikatnya 2,76 karat ya, green 8,34, itulah sendiri lo dimensi. Bentuknya oktagonnya emerald cut semi minor moderat origin Ethiopia. Jadi Ethiopia ini daerah kota Habasyah, kalau zaman Rasulullah itu kota Habasyah ya. Sekarang bahasanya menjadi Ethiopia. Dan ini ditemukan zamrud di sana, batunya elegan bagus. Nah, karena harga menentukan kualitas ya. Harganya ini cukup murah sekali, 5 juta bosku, bisa nego sedikit ya, di screenshot kirim ke WA. Bagus ya bos. Kita anggap cukup, kita lanjut batu berikutnya bosku dengan batu ya, ini kristal yang dikatakan orang batu yakut ya. Yakut al-yakut, yakut itu batu jenis sapir, saya sering ulang-ulang. Yakut itu jenis sapir dengan spesies korondum ya. Spesies korondum dikatakan yakut karena warnanya kuning. Kalau ada orang bilang yakut biru, maksudnya adalah blue sapphire atau blue sapir ya, yakut biru ya. Kalau yakut merah itu ya ruby itu bos. Tapi kalau kita mutlak mengucapkan batu yakut, itu batu yang identik warna kuning ya. Nah ini batunya origin Sri Lanka, kuning. Kita melihat sertifikat memonya yaitu KGL 1,93 karat 8,56 x 6,26 x 3,91, bentuknya oval, very like yellow, no heat Sri Lanka. Jadi batunya ini no heat ya, Sri Lanka, no heat, bentuknya oval. Ini 4 juta bosku, insya Allah gak akan rugi. Batunya clean, bagus, bercahaya, lasternya bagus ya, dengan identik apa mikro apa batunya, ringnya handmade, bagus sekali, kuningnya dapat ya. Di screenshot kalau minat bosku. Kita menuju batu berikutnya juga yang sama, yaitu batu yakut juga yang bentuk kotak bosku ya. Di kotak ini kotak ini juga yakut Ceylon, korondum Ceylon atau dikata yellow sapphire. Batunya bagus, kita melihat suratnya juga KGL 1,96 krat ya. Bentuknya cushion, dimensi lihat sendiri itu. Color like yellow, no heat Sri Lanka. Jadi sama-sama no heat ya. No heat itu terbebas daripada treatment. No heat ya. Bentuknya adalah bentuk mixed cut cushion. Jadi kotak cushion itu sering dicari orang ya. 1,96 krat ya. Oh. Itu bukan cacat. Itu di dalam. Oh ya, di dalam itu, bos. Bukan di permukaan tidak. Tapi di dalam. 4 juta nego. Bosku. Ya, bagus sekali. Jangan lupa untuk like subscribe-nya, bosku. Oh. Kotak tadi ya. Oke. Kita menuju batu berikutnya, yaitu batu yang mulai dengan sertifikat ya bos ya. Sertifikat ini batunya zircon, sertifikat besar. Kita lihat dulu sertifikatnya bosku. Sertifikat keluaran CGL Jakarta ini ya, CGL ya, pembuatan 2019 Monday Desember itu tanggalnya. Natural pink zircon ya. Kratnya 4,53 krat, 9,33 kali 3 kali 769 kali 5,79 oval. Brownish pink. Jadi ada bentuk brown sama pinknya ya. NTD atau no treatment sama saja, origin Sri Lanka. Nah, ini batunya ya, fotonya batunya itu. Nah, ini sertifikat besar, bosku. Kita melihat batunya dengan 4,53 krat ya. Oh. Clean quality tanpa cacat, clean quality tanpa cacat. Saya ulangi lagi, clean quality tanpa cacat. Ya.
100% top ini. Brown Spring. Ya, ciri khas daripada batu zircon sudah sering saya katakan ada sedikit cahaya pelangi ya. Oke, kita cukup melihat batu lainnya bosku. Batu ini zamrud ya, Zambia. Zambia ini batunya sangat hijau tua, tetapi hijaunya ini sangat beda ya bos ya, karena batu Zambia. Nanti bosku bisa melihat membandingkan dengan apa yang dari Kolombia gitu ya. Kita melihat dulu dengan satu batu dulu bosku. Ada dua sertifikat besar ya. Ini batunya. Ini apalagi insignifikan ya bos ya, insignifikan. Insignifikan itu ya di atasnya minor. Insignifikan itu di atasnya minor, saudaraku. Oh ya. Batunya bagus sekali, hijau tua. Tua hijau sekali. Kita lihat untuk sertifikatnya. ...2,96 karat ya, itu lihat sendiri dimensi. Game is from Zambia, insignificant clarity enhancement ya. Ini termasuk di atasnya kelas minor ini. Kelas minor dengan sertifikat besar Big Lab 2,96 karat. Ini saya jual murah, tercepat, murah ya. 5 juta saja bosku. Dan ini sudah masuk azan isya. Ini turun harga bosku ya, asalnya 8 juta ini saya jual 5 juta net. 5 juta dengan kualitas hijau top kelas insignifikan ya. Oh, sertifikat besar. Yang penting kita laku untuk perputaran modal bosku. Oke. Ini adalah 2,96 karat. Oke, kita menuju batu berikutnya. Zambia juga dengan apa namanya ini? Treatment juga insignifikan bosku ya. Treatment juga insignifikan. Oh. Treatment insignifikan keluaran daripada sertifikat Big Lab. Big Lab. Nah, lihat dulu bosku. Nah, ini 2,68 karat ya. 8,37 dimensinya lihat sendiri. Blue screen. Gram is from Zambia, insignifikan juga ya. Ini batunya, ini fotonya ya. Fotonya ini batunya. Jadi hijaunya itu sangat tua. Ya, hijaunya tua, siang malam hijau ini bos. Apalagi ini sudah micro setting ya. Oh. Bagus. Jangan cuma-cuma atau video call jika ragu. Pokoknya video call aja kalau ragu ya bos ya. Ini terakhir batu sama dengan apa? Batu garnet Malaya ya. Garnet Malaya. Oh, ini terakhir garnet Malaya. 3 juta setengah saja bosku. Ini ada ini ukurannya 3,50 karat. 8,6 × 8,34,8. Desainnya ini sangat bagus sekali, batunya indah ya. Di screenshot aja kalau minat, 3 juta setengah untuk batu natural Malaya Garnet. Kualitasnya luar biasa, mantap. Ya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, subscribe-nya bosku. Selalu pantau di channel kami Bima Pandawa dan kasih semangat, semoga bisa menjadi channel yang terbaik dalam YouTube dan menjadi channel yang dibuat pegangan semua orang dengan keamanan kejujuran dari Bima Pandawa. Terima kasih, salam dari kami, salam Bima Pandawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.